Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Teman-teman, bagi yang suka mancing, saya rekomendasikan spot mancing salah satunya di Lewiloa. Tepatnya Kampung Rancakamurang, Desa Sidangsari, Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur, berbatasan dengan Kampung Panyindangan, Desa Nagasari, Leles, ya, Cianjur Selatan. Sudah kurang lebih 1 jam saya mancing di sini karena airnya agak herang-herang cibeas alias belum keruh, ya, sehingga belum banyak yang didapat, ya. Meski demikian, tetap saya mancing di sini bersama teman di sebelah sana untuk sekedar mengisi waktu menjelang maghrib setelahnya asar. Baru dapat 2, ya, benter. Kalau kemarin dapat lubang yang cukup gede, 3 ekor, ya. Nah, sekarang dapat ikan kecil. Kalau keruh setelahnya hujan, biasanya lubang khususnya yang besar keluar. Sekarang agak minim, ya, tidak seperti dalam kondisi air keruh. Ini bisa mengambil sabar, ya, mengambil hikmah dari mancing. Walaupun sebagian orang mengatakan bahwa mancing itu adalah pengedulan orang yang suka banyak nganggur, ya, tapi bagi saya sih tidak, karena habis pulang kerja di sekolah baru melaksanakan kegiatan rutinitas seperti mencari aram buat pakan domba, lantas kegiatan lain di luar tugas yang pokok. Nah, sisa waktu tidak setiap hari mancing, ya, hanya sekedar mengisi waktu di saat ingin aja. Nah, begitu teman-teman, ada beberapa titik, ya, tempat mancing di Cianjur Selatan, Sungai Cisokan, salah satunya Lewiloa. Silakan teman-teman, kalau ingin mancing bisa datang ke sini. Kalau ingin lubang, katanya sih menjelang maghrib atau setelahnya maghrib, ya, bisa menangkap dengan cara dipancing begitu. Kalau lubang, ya, umpannya ada cacing, ada simet nyungcung yang hijau, atau keyep leles, ya, bulldozer, teman-teman. Ini bagian daripada hiburan, refreshing, ya, healing, ya, di sungai. Demikian teman-teman, mudah-mudahan menghibur bagi diri sendiri juga teman-teman hobi mancing, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.